Nora Neon Moon 2, kapal pembersih sampah bantuan Superband Coldplay dan The Ocean Cleanup tiba di Indonesia dan langsung diuji coba. Neon Moon 2 langsung diuji coba menyedot sampah di aliran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten. Neon Moon 2 ini memiliki kapasitas sedot 6 ton sampah per hari. Menurut rencana, kapal interceptor ini akan dioperasikan penuh pada Januari mendatang. Sebelum mendatangkan Neon Moon 2 ke Indonesia, Coldplay dan The Ocean Cleanup telah lebih dulu menyumbangkan kapal Neon Moon 1 untuk membersihkan sampah di Sungai Klang, Malaysia.